Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gelar Career Fair 2023 yang bertempat di Aula Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Diikuti oleh 26 perusahaan dan institusi dengan pendaftar sebanyak 762 peserta. UMY Career Fair 2023 menjadi sarana bagi alumni untuk mendapatkan pekerjaan dengan level kompetensi yang dimiliki. Acara ini diselenggarakan selama 2 hari dengan target 1.000 pengunjung. Tidak hanya mahasiswa dan alumni UMY yang datang pada job fair ini, alumni dari kampus-kampus lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut meramaikan job fair ini. Kita ingin mempertemukan antara kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang dimiliki oleh banyak perusahaan dengan level kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa atau calon lulusan. Nah, sehingga nanti mereka akan bisa terbentuk sebuah sinergi matching antara kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga nanti waktu saat alumni mereka lulus, mereka sudah siap untuk masuk ke dalam perusahaan tenaga kerja. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mengapresiasi adanya job fair yang diselenggarakan oleh UMY ini. Melalui momentum job fair ini dapat menjadi pemicu bagi para pencari kerja untuk mendapatkan kerja. Kami dari Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya Dinas Tenaga Kerja, sangat mengapresiasi atas terselenggaranya career fair yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena dengan momen-momen seperti ini diharapkan bisa menjadi ajang para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga serapan tenaga kerjanya akan lebih Elmariana Asrul Saptono mencerahkan dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.